Hingga saat ini harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Kuala Tunggal terpantau stabil atau masih bertengger di harga Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai pedagang masih cukup mahal, sebab biasanya harga ayam potong rata-rata di harga Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilonya. Hingga saat ini harga ayam potong di sejumlah pasar yang ada di Kota Kuala Tunggal masih dijual Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Salah satu pedagang ayam potong, Adi, mengatakan harga tersebut dinilai tetap stabil hingga sepekan karena kebutuhan masyarakat untuk membeli ayam potong mulai berkurang. Hari ini. Untuk sepekan ini kayaknya tak ada perubahan, segitu-segitu aja, Bang. Berapa harga sekarang? Kita 37, 38. Baik. Itu normalnya. Sekitar segitu. Berarti tidak ada kenaikan-kenaikan stabil ya? Stabil lah, kayak gitu aja. Berarti ini memang kalau pasokan gimana? Banyak lah? Kalau pasokan mungkin banyak, cuman kan ini kan momen, nak dekat lebaran nih. Kalau pihaknya kan mempertahankan. Untuk Idul Adha nanti ya? Iya. Kalau sekarang ini tidak ada inilah ya, stabil lah ya? Kemungkinan penurunan ini nanti setelah Idul Adha. Kalau sekarang ini masih ini ya? Segini aja. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Abdullah, pedagang ayam potong di Pasar Parit 1. Harga ayam potong yang ia jual masih bertengger di harga Rp40.000 per kilonya. Harga tersebut ia nilai masih cukup mahal, karena biasanya ayam potong yang ia jual paling mahal di harga Rp32.000 per kilonya. Itu masih mahal sih, Bu? Masih mahal. Biasanya berapa kalau standar-standar? Biasa standarnya 30, 32. Ini berarti memang masih mahal, memang ya? Masih mahal. Dari harga lebaran belum ada turun, ada pengembangan. Masih gitu. Kalau kita pasokan gimana nih? Hah? Pasokan banyak apa, Surya? Pemasokan tuh banyak lah, ya. Cuman pengeluarannya kurang. Penjualannya agak sepi ya? Agak sepi lah, ya, mahal. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.